Seorang lelaki berkongsi sebuah video yang memaparkan beliau telah ditahan oleh anggota polis trafik kerana menggunakan eksos yang tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Bukan itu sahaja, motosikalnya juga didapati tidak ada penutup rantai. Sambil menunggu di tepi jalan, lelaki ini kelihatan pasrah dengan apa yang akan berlaku dan bersedia sekiranya motosikal tersebut disita oleh polis. Lelaki ini langsung tidak mengeluh apabila dikenakan tindakan oleh pihak polis. Sita, babe. Exhaust. Aduh. Kisang tu. Hadap je lah. Bising-bising pun tak guna. Benda dah salah. Hei. Exhaust sangkut lah. Tak kira lah cutting standard ke. Cover rantai pun kena. Aku buat carbon ni. Buka kejap. Pergi mancing. Kena tahan. Tak apalah. Hadap je lah. Benda memang salah. Benda salah kita jangan nak betulkan. Jangan nak bising. Boleh select lah apalah. Redo je, senyum je. Selang beberapa jam kemudian, lelaki ini memuat naik sebuah lagi video mengenai hukuman yang telah diterimanya. Alhamdulillah, lepas kena saman exhaust satu. Atas budi bicara. Kalau tidak, memang kebalai motor ni tadi. Bawa exhaust pergi sana lah tukar. Walaupun cutting standard eh, tapi kalau bunyi dia macam nahan-nahan. Memang kena. Aduh, tak apalah. Kesimpulan dia, nak main motor, nak langgar undang-undang, kena tahan, kena sita, kena terima. Jangan nak menyalak macam anjing, bisik. Warga asing lepas, kita tahan. Jangan, jangan. Salah kita, kita mengaku je salah kita. Jangan nak pusing ke salah orang lain, okey? Terima. Terima kasih kepada anggota tadi yang melepaskan saya dengan satu saman. Kalau tidak, dua. Tapi lah, boleh pemanusia juga macam kita. Ciao.